16 tahun lalu, perhatian warga Indonesia tertuju pada sebuah rumah di Flamboyan, Kota Batu, Jawa Timur, yang mengingatkan kita pada sebuah kejadian penyergapan, jaringan terorisme yang menyeret nama besar, Dr. Azhari bin Hussein, yang merupakan dalang utama bom besar yang terjadi di Indonesia. Rabu sore 9 November 2005, tim Satgas Bom Polri berhasil melumpuhkan sang dokter bom tersebut, tepat pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Tentunya ini akan menjadi bukti bahwa gerakan radikal dan pembuat bom bunuh diri tak akan bisa bertahan lama di bumi Indonesia. Dan inilah suasana detik-detik penyergapan Dr. Azhari dalam kontak senjata yang menegangkan. Saat ini saya sedang berada di perumahan Flamboyan, Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan tepat di belakang saya, 16 tahun lalu, rumah ini menjadi saksi tewasnya Dr. Azhari yang merupakan otak dari serangkaian aksi bom yang pernah terjadi di Indonesia. Rumah kontrakan ini merekam sangat jelas drama perlawanan penyergapan Dr. Azhari. Saat ini kondisi rumah tersebut masih dipenuhi rumput liar di sekeliling halaman. Serpihan atap rumah yang porak-poranda, serta dinding yang masih dibiarkan apa adanya, yang memperlihatkan lubang akibat baku tembak. Kondisi ini jauh lebih parah dibandingkan pada saat kejadian penyergapan berlangsung. Selama 6 bulan, Dr. Azhari menempati rumah ini. Sampai akhirnya, Satgas Bom Polri berhasil menemukan jejak Dr. Azhari di sini. Saat ini, saya akan mewawancarai langsung saksi pada saat kejadian. Bapak bisa ceritakan nggak sedikit kronologi kejadiannya? Ya, kebetulan rumah saya bertetanggaan dengan lokasi. Kita tahunya hanya pada saat jam 11 kurang lebih siang. Itu di depan rumah saya itu kok ada mobil-mobil yang mencurigakan pada parkir di depan rumah. Tahu-tahu dari mobil tersebut keluar beberapa aparat. Ternyata setelah kejadian saya tahu bahwa mereka itu adalah Densus 88. Mereka itu masuk, buka pagar, terus minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Nah, setelah masuk, baru polisi-polisi yang tadi masuk ke rumah itu pada menyiapkan senjata laras panjang. Akhirnya istri saya kaget, loh ada apa ini? Nah, polisi mah bilang, ada penggerebekan, dipikir penggerebekan narkoba. Jadi anak saya sama istri saya masih ngikut aja lihat di teras. Nah, ternyata pada saat ikut melihat itu, istri saya disuruh masuk dalam rumah. Bu, masuk bu, masuk bu. Loh, memangnya ada apa, Pak? Ada banyak bom. Dan dari pihak kepolisiannya sendiri, ada yang terluka? Ada. Kalau dari kepolisian ada terluka. Ya, karena waktu itu kita tahu bahwa itu terluka, karena dia pas di depan garasi saya itu. Berarti ada tiga orang yang seharusnya siapapun yang menginap atau bermalam itu 1x24 jam ya wajib lapor. Itu salah satu mungkin kekurangan dari kami sebagai masyarakat ini, rasa kepedulian terhadap tetangga yang kurang atau juga rasa saling waspada yang ketika itu memang masih belum terpupuk. Yang pasti kami sebagai RT RW juga tetap mempersatukan tentang kewaspadaan. Karena kita juga pernah kecolongan, jadi sampai hari ini sering kita patroli juga untuk mendata warga-warga baru atau siapapun yang stay 1x24 jam di lingkungan RT 2. Meski kini, keberadaan rumah kontrakan Dr. Azhari menjadi objek wisata sejarah,
namun hal tersebut dapat menjadikan pembelajaran atau kewaspadaan bahwa teroris bisa berada di mana-mana. Seperti yang kita tahu, Kota Batu, Malang, Jawa Timur adalah sebuah kota yang memiliki keindahan alam dan asri, masyarakat yang menjunjung toleransi umat beragama, serta dapat menciptakan sebuah harmoni yang indah untuk Indonesia.